Halo everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Hai, boleh teman-teman dinyalakan kameranya, dinyalakan suaranya juga ya. Coba boleh saya bilang hai, teman-teman jawab hello ya. Hai. Halo. Halo. Yeah, good. Okay, how do you do everyone? Where are you from? Teman-teman asalnya dari mana aja nih? Can you tell me? Palembang. Palembang. I am from Lampung. Lampung, oke. Okay. Palembang. Palembang ya, Majalengka. Palembang. Bekasi. Bekasi. I'm from Medan, Medan. Oke, okay. Good. Lampung, Untuk Medan, Palembang. Palembang, Bekasi. Mana lagi, teman-teman? Majalengka. Jogja, Bali, Bali. Majalengka. Yes, Bandung. Sama Majalengka. Hello sir, I'm from Depok. Depok ya, oke, okay, that's good. Okay, all ya, yeah, we are here together. You are from many regions ya, yeah, in this case teman-teman dari berbagai daerah nih ya, di Indonesia. So welcome to speaking partner. Selamat datang di speaking partner teman-teman ya. Is this your first time? Ini pertama kalinya teman-teman gabung ya di kelas speaking partner, di kelas online ini. Yes. Yeah. Of Yes. course. Yes. Okay, so enjoy Yes. everything everybody ya. Okay, saya jelaskan dulu nih teman-teman tentang kelas kita. Oh ya, yeah. Before it I need to introduce myself ya. My name is Koko Lintang Argananta, so everyone calls me Koko ya. Yeah. So you can call me Koko, it's okay. You can call me bro, it's okay. Panggil bro aja ya, jadi jangan panggil mister ya. Nah, so bro aja nggak apa-apa. Bro, brother ya. Jadi teman-teman silakan manggilnya bro, bro aja, jangan mister. Oke, okay, kemudian teman-teman akan sama saya selama 1 bulan. Tapi karena setelah ini Lebaran, nah jadi nanti ada minggu di mana kita akan lanjut setelah Lebaran ya. Jadi nanti kita kepotong untuk minggu kita lanjut setelah Lebaran. That's it everyone ya. Tapi tenang aja, itu akan kita umumkan ya. Jadi tidak mendadak gitu. Jadi nanti kita akan umumkan beberapa hari sebelumnya untuk libur Lebaran like that. Oke. Okay? And kelas kita teman-teman ya, bagi teman-teman yang tadi WA saya di jam 8, ini kenapa nggak dimulai gitu ya? Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang ada di Indonesia bagian tengah, ada Indonesia bagian timur ya. Jadi sekali lagi, kelas kita itu jam 9 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi mungkin tadi ada miskomunikasi gitu ya. Jadi sekali lagi jam 9 waktu Indonesia bagian barat. Itu baru mulai ya, teman-teman. Dan kelas kita itu Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu itu libur. Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10. Kemudian teman-teman akan dapat apa aja di kelas ini? Ini saya pakai bahasa Indonesia dulu ya, biar nanti tidak misunderstanding atau salah paham ya. Jadi kelas kita selama 1 bulan teman-teman akan dapat yang pertama ya, modul. Modul sudah bisa teman-teman download. Silahkan dibuka di deskripsi grup WhatsApp kita ya, itu sudah ada link untuk download modulnya. Kemudian teman-teman juga akan dapat video rekaman ya. Jadi setiap kali kita melakukan kelas seperti ini, itu ada video rekamannya. Sekarang saya lagi ngerekam nih ya. So I'm recording everybody. So yeah, you will get the video recording after the class is ended ya. Jadi teman-teman akan dapat video rekamannya itu biasanya malam ya, sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Tapi biasanya nggak sampai jam 12 sudah saya kirimkan ya video rekamannya di grup, nanti berupa link. Linknya silakan diklik. Nah, itu ada video rekaman. Tapi untuk video rekaman itu hanya bisa diakses 2 kali 24 jam saja. Jadi silakan kalau teman-teman mau download, nanti silakan di-download aja video rekamannya ya. Gimana cara downloadnya nih, bro? Silakan dilihat di video, sorry, silakan dilihat di deskripsi grup. Nah, itu sudah ada lengkap ya teman-teman, ada modul yang bisa di-download, ada tutorial cara download video rekaman. Jadi sudah lengkap ada di deskripsi grup WhatsApp kita. Silakan ya nanti teman-teman yang baru gabung di WhatsApp juga, silakan dicek di deskripsi grup WhatsApp, itu sudah lengkap sekali teman-teman. Ada jadwal, link rekaman, dan juga link Zoom kita. That's it, don't worry.
Oh iya bro, gimana nih kalau setiap Senin sampai Jumat kita mau gabung, apakah linknya sama gitu ya? Sama ya teman-teman, jadi pokoknya setiap jam 9 teman-teman sudah harus standby. Silahkan diklik link yang ada di WhatsApp group ya. Jadi silahkan dibuka di WhatsApp group, kemudian dibuka di deskripsinya. Ada link bergabung ke kelas Zoom, nah itu silahkan diklik aja ya. Kalau misalnya jam 9 belum mulai gitu, tapi kayak jarang banget ya. Saya jam 9 biasanya sudah mulai ya, teman-teman ya. Pokoknya kalau jam 9 lebih 1 misalnya ya belum mulai, berarti saya harus menyelesaikan kelas yang sebelumnya dulu ya, karena jam 8 juga ada kelas. Jadi silakan ditunggu aja mungkin 1 menit. Nah, nanti baru kita bisa lanjut. Gitu ya, jam 9 kita mulai. That's it. Dan yang terakhir teman-teman akan dapat sertifikat ya. Tapi saya kira sertifikat tidak, itu nomor dua ya, nomor satu ya tetap ilmunya ya. So I think so you can focus on this class and then the next one you can get the certificate at the end of the day. Nanti akan dapat sertifikat tapi di minggu terakhir ya, nanti akan diumumin gimana cara dapat sertifikatnya, tapi itu nanti ya di minggu terakhir. Yang jelas teman-teman ikutin aja Zoom-nya, kita belajar bersama dan ya, kita praktek ya like that one. Oke. Okay? Let's go, kita langsung aja nih ke materi kita. Mungkin nanti teman-teman akan perkenalan ya. You will introduce yourself karena pas banget dengan materi kita introduction ya. Introduction itu perkenalan. Materi ini sudah ada ya di modul kita, teman-teman silakan di-download sekali lagi yang ada di deskripsi grup. Itu ada modul sudah full 1 bulan, jadi sudah lengkap di sana ya, silakan di-download. Introduction day 1 introduction. Materi pertama adalah perkenalan ya. Introduction itu perkenalan everybody. Ini tujuan kita hari ini, today's goal. Build confidence, able to have an introducing conversation, introducing ourselves and introducing others. Build confidence itu membangun kepercayaan diri ya. Jadi teman-teman diharapkan mulai hari ini yang belum terbiasa dengan bahasa Inggris ya, mulai percaya diri ya. Jadi berani untuk ngomong pakai bahasa Inggris. That's it. Memang harus dipaksa ya biar terbiasa. That's it. And then able to have an introducing conversation. Jadi teman-teman diharapkan hari ini bisa ya untuk perkenalan melalui percakapan. Jadi kayak nanyain nama ya, what is your name, nanyain asal, where are you from, nah, kayak gitu-gitu ya, nanti kita akan praktek juga, oke? Okay? Then introducing ourselves, memperkenalkan diri sendiri, dan nanti teman-teman juga perkenalan diri masing-masing, oke? Okay? The last one, introducing others, memperkenalkan orang lain. Nah, ini semuanya juga ada di modul kita ya, bisa teman-teman download di deskripsi itu. Bro, gimana prakteknya? Tenang ya. Jadi setiap kali ada pertemuan seperti ini 1 jam, itu pasti ada penjelasan, explanation from me, dari saya ya, penjelasan. Nanti ada diskusi. Kalau ada pertanyaan terkait materi boleh ditanyain. Dan juga ada praktek ya. Praktek itu yang paling penting, teman-teman. Oke. Okay? This one. Oke. Okay. How do we start introduction? Bagaimana cara kita mengawali perkenalan ya? Pertama harus ada greeting. Greeting itu sapaan ya, salam atau sapaan. Ya sebenarnya sama aja ya kayak kita berbahasa Indonesia, kalau perkenalan kan ada salam ya atau sapaan gitu. Bahasa Inggris juga sama ya. Kita bisa menyapa dengan bilang hello gitu. Hello. Oke, okay. Atau bisa pakai hi. Pasti teman-teman sudah tidak asing ya dengan ini ya. Hello, hi, that's it. Atau kita bisa menyapa dengan waktu ya. Maksudnya disesuaikan dengan waktunya. Kalau pagi ya, good morning, good morning. Selamat pagi. Jadi good morning ini sebelum jam 12 siang ya, teman-teman. Jadi mulai bangun tidur sampai sebelum jam 12 siang, itu pakainya good morning.
Nanti kalau lewat dari jam 12 sampai matahari terbenam, nah itu pakainya ini ya. Good afternoon. Good afternoon. Selamat siang atau selamat sore. Good afternoon. Kalau matahari sudah terbenam, sudah gelap nih ya. Nah, itu baru pakai good evening. Good evening. Selamat malam. Gitu ya. Jadi disesuaikan dengan waktunya, teman-teman. Kalau menyapa di malam hari, jangan pakai good night ya. Ini langsung saya jelaskan di bawah ini. Good night. Jangan pakai good night kalau menyapa orang di malam hari. Good night bukan digunakan untuk menyapa ya, melainkan ucapan selamat tinggal atau ucapan sebelum tidur di malam hari. Jadi biasanya good night itu penutup ya. Setelah kita bilang good night, itu biasanya sudah tidak ada percakapan lagi. Jadi kalau menyapa orang di malam hari, semalam apapun, bukan pakai good night, tapi pakai good evening. Makanya good evening. Oke? Gitu ya, disapa dulu. Kemudian kalau sudah, ya kita bilang salam kenal gitu ya. Bisa pakai how do you do? How do you do? How do you do itu salam kenal gitu ya. How do you do? Salam kenal. Kayak tadi ya, ketika saya membuka kelas tadi kan saya bilang how do you do? Nanti boleh teman-teman putar lagi video rekamannya. How do you do itu salam kenal. Jawabnya gimana, bro? Gitu. Jawabnya sama ya. How do you do? Salam kenal juga. Nah, ini kita ucapkan ketika pertama kali ketemu dengan orang itu ya, atau kenal dengan orang itu. That's it. How do you do? Kemudian kita juga bisa nanyain kabar langsung ya. How's life going on? How's life going on? Artinya apa kabar? How's life going on? Atau bisa pakai bahasa gaul juga ya. Artinya juga apa kabar? Yaitu what's up? What's up? What's up bro? What's up sis? What's up man? Tapi kalau WhatsApp ini apa ya? Bahasa gaul, teman-teman. Namanya slang ya. Slang itu bahasa gaul. That's it. Okay. Tapi setidaknya ada sapaan ya untuk pertama kali ketemu atau kenalan dengan seseorang. That's it. Itu ya. Itu yang pertama. Next, kalau sudah disapa, sudah ditanyain kabar. Nah, gimana cara ngeresponnya nih? Kalau kita yang ditanyain kabar ya, kita respon ya. How to respond? Yang pertama ada ketika kita baik-baik saja ya. When you feel alright. Yang kedua, ketika tidak baik-baik saja. When you don't feel alright. Ketika kamu tidak baik-baik saja. Kalau teman-teman kondisinya lagi baik-baik aja, misalnya ada pertanyaan, what's up? Gitu, tadi ya, apa kabar? I am great. I am great. Atau I am great. Aku baik-baik saja. Atau bisa juga pakai ini ya. I am very well. I am very well. Aku baik sekali. Atau baik-baik saja. Very well itu baik banget ya, maksudnya kondisinya baik banget, baik sekali gitu. Atau kita bisa pakai ini ya, never seen better days, never seen better days gitu ya, never seen better days. Ini istilah ya, artinya baik banget, baik banget. Never itu tidak pernah. Seen itu melihat, better days itu hari yang lebih baik. Tidak pernah melihat hari yang lebih baik. Karena hariku itu udah mentok paling baik gitu maksudnya ya. Jadi nggak ada hari lebih baik lagi. Maksudnya kondisinya lagi baik banget. That's it.
Atau bisa ya kita jawab pakai I feel awesome. I feel awesome. Aku baik-baik saja. That's it. Boleh ya, nanti teman-teman gunakan yang mana aja kalau kondisinya lagi baik-baik saja. That's it. Kemudian gimana kalau kondisinya ini kurang baik ya? Entah sakit atau ada masalah. Ini ya, kalau tidak baik-baik aja ya, kita jawab bisa pakai I am not okay. I am not okay. Aku tidak baik-baik saja. Atau kita bisa pakai istilah I feel under the weather. Sorry, ini spellingnya kurang tepatnya gini ya. I feel under the weather. Aku merasa nggak enak badan gitu. Ini istilah ya teman-teman ya. Dalam bahasa Inggris itu juga ada istilahnya juga gitu. Kiasan. Jangan diartikan satu-satu ya. Kalau diartikan satu-satu artinya gini nanti. I itu aku, feel merasa, under itu di bawah, the weather itu cuaca. Aku merasa di bawah cuaca. Bukan ya, maksudnya aku merasa nggak enak badan. Itu ya, I feel under the weather. Aku merasa nggak enak badan. Istilah ya itu teman-teman. Oke. Atau kita bisa pakai ini ya. It's a challenging day. It's a challenging day. Ini adalah hari yang menantang. Berarti hari ini ada masalah gitu ya. Hari ini ada masalah gitu. It's a challenging day. Ini adalah hari yang menantang. Oke? Ini ya catatannya ketika menjawab ini, menjawab pertanyaan tentang kondisi ya. Pastikan kita menjawab sesuai dengan apa yang kita rasakan ya, partners. That's it. Itu ya, sudah menyapa, sudah salam kenal, sudah bisa nanyain kabar, sudah bisa merespon. Sekarang kita tanya nama ya, name. Boleh ya teman-teman nanyain nama ke orang tersebut ya. Tanyain aja, what's your name? What's your name? Siapa namamu? Siapa namamu? What's your name? Nanti jawabnya bisa pakai ini ya. I am, aku, I am, aku. Misalnya namanya William Smith. Ini contoh aja ya. Only, ya just example. Contoh aja. William Smith. I am William Smith. Aku William Smith. Atau bisa pakai ini ya, my name is, namaku adalah, my name is, namaku adalah William Smith. Namaku adalah William Smith. Gitu ya, boleh mau pakai yang atas atau yang bawah sama aja. Sama-sama menjelaskan nama. Oke, catatannya adalah biasakan untuk menyampaikan nama lengkapnya terlebih dahulu ya. Kenapa gitu ya? It's kind of politeness everybody. Ini apa ya, berhubungan dengan kesopanan gitu. Kalau kita menyampaikan nama lengkap itu lebih sopan gitu, ketika awal perkenalan. Okay. That's name. Nama ya. Kemudian kalau sudah tahu nama lengkapnya, tanyain nama panggilannya ya, nickname. Nickname itu nama panggilan. Jadi tanyain dulu nama panggilannya, nggak langsung dipanggil gitu. Namanya William Smith. Terus kemudian kita bilang, okay, Smith gitu. Bisa jadi Smith itu marga dia, gitu. Bisa jadi itu nama keluarga. Gitu. Nah, nanti takutnya dia tersinggung gitu ya. Jadi tanyain dulu nama panggilannya. Caranya gimana? Bisa pakai ini ya. How can I call you? How can I call you? How can I call you? Bagaimana aku bisa memanggilmu? Panggilanmu tuh siapa sih? Bagaimana aku bisa memanggilmu? Atau bisa pakai ini ya. What do you like to be called?
What do you like to be called? Kamu suka dipanggil apa? What do you like to be called? Kamu suka dipanggil apa? Jawabnya gimana? Jawabnya bisa pakai ini ya. You can call me. You can call me. Kamu bisa memanggilku. Misalnya namanya Willy, William Smith tadi ya. Tapi panggilannya misalnya Willy. You can call me Willy. You can call me Willy. Kamu bisa memanggilku Willy. Atau please address me. Tolong panggil aku. Address itu panggilan ya di sini teman-teman. Panggil. Please address me Willy. Tolong panggil aku Willy. That's it. Atau kita bisa melibatkan orang lain ya. Jadi biar dia ikut-ikutan manggil seperti orang lain. My friends, teman-temanku, or family, atau keluargaku, address me, memanggilku, Willy. My friends or family address me Willy. Teman-temanku atau keluargaku memanggilku Willy. Jadi biar dia ikut-ikutan juga manggil Willy. That's it. Gitu ya. Jadi sebelum memanggil nama seseorang, pastikan kita menanyakan terlebih dahulu nama panggilannya. Jadi gak tiba-tiba langsung dipanggil gitu ya. Oke. That's it. Next, boleh kita nanyain origin. Origin itu asal ya. Origin ya, tanyain aja asalnya dari mana gitu. Bisa pakai ini ya. Where are you from? Where are you from? Kamu berasal dari mana? Where are you from? Atau bisa pakai yang kedua ini ya. Where do you come from? Kamu berasal dari mana? Dua ini sama ya sebenarnya teman-teman. Menanyakan asal. Kamu berasal dari mana? Cuman kalau yang atas, kalau where are you from? Itu jawabannya ya. I am from. Aku berasal dari. Kalau yang bawah, where do you come from? Ada kata come ya. Berasal atau datang dari. Jawabannya juga ada come-nya ya. I come from. Oke. Misalnya ya, karena kita sama-sama orang Indonesia nih ya. Saya ambil contoh, I am from Bandung. Saya dari Bandung. Atau I come from Bandung. Saya datang dari Bandung. Gitu ya. Jadi silakan boleh pakai where are you from atau where do you come from. Sama. Oke. Tenang ya, yang ada pertanyaan boleh disimpan dulu. Nanti kita diskusi ya. Dan nanti kita praktek. Oke. Next, stay. Selain nanyain nama, nama panggilan, kemudian asal, ya kita boleh ya nanyain stay atau tempat tinggal. Jadi tempat tinggal orang yang kita ajak kenalan gitu. Tapi nggak detail gitu ya. Jadi ya sekilas aja. Jadi nggak informasi yang lengkap. Karena ya namanya baru kenalan ya. Everybody. Oke. Tanyain aja dia tinggalnya di mana. Bisa pakai ini ya. Where do you live in? Where do you live in? Di mana kamu tinggal? Atau kamu tinggal di mana? Where itu di mana? Where do you live in? Di mana kamu tinggal? Nanti jawabannya ya ada live in-nya juga ya. I live in. Aku tinggal di. Atau pakai yang kedua. Where do you stay at? Where do you stay at? Kamu tinggal di mana? Artinya sama ya, where do you stay at? Jawabannya juga stay at ya. I stay at. Aku tinggal di. Jadi sebenarnya pertanyaan sama jawaban itu sama ya teman-teman ya. Kayak
What is your name? My name, kan gitu ya. Where are you from? I am from. Jadi diambil dari pertanyaannya itu. Tapi apakah dua ini sama gitu ya? Sekilas terlihat sama, tapi padahal beda ya. Kalau where do you live in? Di mana kamu tinggal? Itu menanyakan where do you live in? Itu menanyakan apa ya, daerahnya teman-teman. Ya, menanyakan nama daerah. Apakah di Bandung atau ya bisa nama kota, nama desa, nama nama daerah itu ya. Kalau where do you stay at? Itu menanyakan nama huniannya, nama tempat yang dihuni. Apakah tinggalnya di rumah, di hotel, apartemen, atau di mana? Jadi nanti jawabannya gini ya, I live in Bandung. Saya tinggal di Bandung. Where do you stay at? Kamu tinggal di mana? I stay at, misalnya boarding house. Di asrama atau di kos-kosan gitu ya, boarding house. Atau mungkin I stay at hotel. Aku tinggalnya di hotel. I stay at apartment. Di apartemen. Nah, I stay at home. Saya tinggalnya di rumah. Jadi sekilas sama tapi beda ya, teman-teman. That's it. Kalau live in menanyakan nama daerah, kalau stay at menanyakan nama huniannya atau nama tempat yang ditinggali. Oke? Ini ya catatannya, kita tidak menanyakan tentang alamat lengkap karena hal itu merupakan privacy atau ya privasi ya bagi sebagian orang. Jadi lebih baik menanyakan daerah tinggal atau tempat di mana orang lain tinggal. Tapi kalau udah kenal mah ya balik ke teman-teman ya, mau nanyain sedetail apapun juga oke-oke aja. Oke? Nanti kalau ada pertanyaan, tanyakan. Tapi ketika perkenalan ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari ya. Some questions that you need to avoid everybody. Jadi beberapa pertanyaan yang sebaiknya dihindari ya kalau bisa. Yang pertama, jangan menanyakan atau membicarakan perihal umur. Orang Indonesia termasuk saya dulu ya, itu sering banget nanyain ketika ketemu bule itu nanyain umur ya. How old are you? Berapa umurmu? Nah, itu kurang sopan ya, karena sensitif ya kalau umur itu, teman-teman. Jadi kalau bisa jangan. Kemudian perihal agama, ya of course ya, pasti ya. Misalnya tiba-tiba, are you Muslim? Are you Christian? Are you Buddhist? Ya, itu kurang kurang pas ya, kurang etis ya. Perihal keuangan, ya apalagi ya, ketertarikan seksual juga ya, of course, pasti ya. So that's it everybody. Nah, terus ngomongin apa dong bro? Kalau gitu ya, oh banyak sekali ya. Kita bisa ngomongin interest, sesuatu yang disukai atau ketertarikan, atau kita bisa bilang hobi. Tanyain aja hobinya apa gitu. Bisa pakai ini, nanya ini. What do you like to do? What do you like to do? Apa yang suka kamu lakukan? Maksudnya tuh hobimu tuh apa? What do you like to do? Apa yang suka kamu lakukan? Atau bisa pakai ini ya. What do you do in your leisure time? What do you do in your leisure time? Apa yang kamu lakukan di leisure time, itu waktu luang ya. Apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Maksudnya tuh ya, hobimu tuh apa? Jawabnya gimana bro? Bisa pakai ini ya. Jawabnya simple, bisa pakai I love, aku suka. Misalnya hobinya belajar ya, studying. I love studying. Atau misalnya hobinya memasak ya, cooking. I love cooking. Hobinya berenang, swimming. I love swimming.
atau apa gitu ya. Jadi tinggal pakai I love, kemudian diikuti nama hobinya. That's it. Atau kita bisa pakai ini ya, pola yang kedua ini. I spend, aku menghabiskan, spend itu menghabiskan ya. I spend my leisure time, aku menghabiskan waktu luangku by, dengan, ya dengan apa nih, hobinya apa? Misalnya hobinya nonton ya, by watching. Atau misalnya nonton film, watching movie. Atau hobinya jalan-jalan ya, berarti traveling. Gitu ya, atau apa gitu. Jadi silakan mau pakai yang atas atau bawah sama aja. Oke. Ini ada tambahan sedikit, leisure time, waktu luang ya artinya. Itu memiliki beberapa sinonims. Bisa pakai spare time atau free time. Sama aja ya artinya. Jadi kalau mau diganti, I spend my spare time, I spend my free time, ya sama aja artinya. Kemudian teman-teman juga boleh ya menanyakan occupation. Occupation itu profesi ya. Oke. Profesi, profession, or job, atau job pekerjaan. Tanyain aja pekerjaannya apa ya. Saya pakai ini ya. What are you? Artinya bukan apa kamu itu, bukan ya, tapi apa pekerjaanmu? Apa profesimu? What are you? Atau bisa pakai yang ini. Nah, ini kalau ini jelas menanyakan pekerjaan ya. What do you do for a living? Apa pekerjaanmu? That's it. What do you do for a living? Apa pekerjaanmu? Oke. Silakan nanti dijawab. Jawabnya gimana? Bisa pakai ini. I am, saya atau aku. A atau an gitu. A atau an ini artinya sebenarnya kalau benda artinya sebuah gitu ya. Kalau hewan seekor gitu ya. Pokoknya untuk sesuatu yang tunggal ya, satu. Tapi karena orang ya, pekerjaan ya, berarti seorang gitu ya. Kalau siswa ya berarti student. Kalau guru ya teacher. Kalau apa nih, seniman ya artist. Artist itu seniman. Terus gimana nih bro, kita harus pakai e atau en? Itu tergantung dari profesinya ya. Kalau profesinya berawalan huruf konsonan selain A, I, U, E, O, nah itu pasti pakai E. Contohnya ini ya, student, siswa. Karena S itu konsonan ya, berarti a student, seorang siswa. Kemudian teacher. Teacher itu kan konsonan ya, T ya. Ya berarti I am a teacher. Nah, kalau artis, ini kan vokal ya, vowel, A, I, U, E, O. Berarti pakainya an ya. An artist, seorang seniman. Jadi dilihat huruf di depan ya. Kalau huruf konsonan, pakai E. Tapi kalau huruf vowel atau vokal, A, I, U, E, O, pakai an. Jadi jangan sampai kebalik ya. Ya. Atau kita bisa menyebutkan tempat di mana kita kerja ya. I work at, aku bekerja di, contohnya I work at factory, aku bekerja di pabrik gitu. Atau mungkin kerja di mana ya, di sekolah, I work at school, karena guru tadi ya. Atau kerja di rumah sakit, I work at hospital. Nah, atau di mana gitu ya. Jadi silakan disebutkan nanti ya ketika teman-teman perkenalan. Oke. Okay. The last
Yang terakhir ya, kita bisa ke dream ini. Nah, nanyain cita-cita ya. Oke, tanyain aja cita-citanya apa, keinginannya pengen apa. Kalau kita bilang tentang dream, tidak harus berhubungan dengan profesi ya, teman-teman ya. Bisa kecakapan atau apa ya, kemampuan itu bisa ya. Atau sesuatu yang menyenangkan itu bisa. Tidak harus berhubungan dengan profesi. Tanyain aja ya, apa impiannya? Ini saya tulis dulu ya, impian. Tanyain aja, bisa pakai nih. What is your big dream? What is your big dream? Apa impian terbesarmu? Atau apa impian impianmu gitu ya? Apa impianmu? What is your big dream? Nanti jawabnya bisa ini ya. My big dream is impian. Impianku adalah. Atau bisa pakai pertanyaan ini ya. What do you want to be in the future? What do you want to be? Kamu ingin menjadi apa? In the future, di masa depan. Nanti jawabannya, I want to be, aku ingin menjadi. Saya kasih contoh ya, misalnya, what is your big dream? Apa impianmu? My big dream is, impianku adalah, misalnya my big dream is able to speak English fluently. Fluently. Jadi, impianku adalah able to speak, mampu berbicara. Able to speak English berarti mampu berbicara bahasa Inggris fluently ya, dengan lancar. Nah, ini contoh aja ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Atau bisa pakai ini ya. What do you want to be in the future? I want to be, aku ingin menjadi a teacher. Aku ingin menjadi seorang guru misalnya. I want to be a teacher. That's it. Oke. Mungkin itu ya teman-teman untuk hari ini. Dan yang terakhir, karena tadi kita awal sudah ada greeting atau sapaan. Ya, ketika kita sudah selesai perkenalan, ya ada closing ya, atau penutup. Ya kan, nggak mungkin ya kita selesai perkenalan tiba-tiba pergi ya. It's impossible, I think ya. Jadi kita bisa nutup. Ya, kita bilang senang bertemu dengan kamu gitu ya. Ya, contohnya pakai ini ya. Nice to meet you. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Atau nice to know you. Senang mengenalmu. Nice to know you. Atau bisa juga glad to know you. Senang mengenalmu. Ini dua ini artinya sama ya. Senang mengenalmu. That's it. Atau see you around. Sampai jumpa. The last, yang terakhir bisa pakai ini juga. See when I see you. See when I see you. See when I see you. Sampai kita ketemu lagi. Oke. Jadi pastikan kita sampaikan rasa terima kasih dan kesan yang baik ya ketika kita berkenalan. Any question? Silakan kalau ada pertanyaan boleh diangkat tangannya ya. Di Zoom-nya ada tools atau apa ya, fitur untuk angkat tangan, boleh diklik. Dan ya silahkan disebutkan siapa namanya, apa pertanyaannya. Please, everybody, silahkan. Oke, okay. Oh iya, nama Zoom-nya diganti nama masing-masing dulu ya teman-teman ya. Saya masih belum terlalu tahu nih, ada yang namanya iPhone, ada yang namanya Samsung, diganti dulu ya. Jadi biar saya kenal juga gitu. Oke, okay, silahkan. Oh iya, saya izin manggil yang laki-laki biar kita semuanya sama, kita saya panggil bro ya, yang perempuan saya panggil sis atau sister gitu ya. Oke. Silakan bro, bro siapa dulu nih, bro Sulasman, do you want? Silakan, brother. Yes. Oke, boleh. Silakan, sorry bro, masih di
Di mute ya, dinyalakan dulu, diklik dulu. Oh, belum jadi ya. Oke. Silakan. Halo. Siapa nih? Ya ya, Bro, Halo. silakan. Halo. Oke. Halo. Oke, Mister Bro. Kokok. Bro Iya, Koko ya. iya boleh panggil Bro Oke. aja, Bro. Bro Budi ya, silakan. Yes. Good night everybody. Oke, good evening. Good Can evening. I introduce the Sure, audience? sure. My name is Budi Raharja. I live in Denpasar, Bali. But I am born in Bandung. Okay. In this everyday, my activity just sebagai karyawan ya. Ya, yeah, employee. In Kita bisa bilang employee ya. yeah, employer in company of Farmasin. Okay. I like it about introduce English course to make memory my memory about vocabulary to forget to all of forget banyak yang lupa. Ya, yeah, ya, yeah. Oke, okay, Thank okay, you. bro. Thank you. Thank you, bro. Oke, Like it, ya. Yeah. okay. Oke. Okay. Saya kira tadi ada pertanyaan ya. Oke, okay, bro Budi, perkenalan ya. Oke, okay, it's good. Setelah ini kita praktek perkenalan ya, teman-teman. Coba sekarang kalau ada pertanyaan dulu tentang materi tadi, ya, oke, okay, silakan ya. Oh, ini ada yang tanya, ini kenapa basic banget ya? Gitu. Ya, karena materi kita masih dasar ya, teman-teman. Oke. Okay. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya apa ya dasar dalam bahasa Inggris ya, kita tekankan di sini ya biar lebih banyak praktek nanti. Diikutin aja setiap harinya. Nanti kita pasti akan nyampe ke materi di mana teman-teman bingung dengan materi itu. Ya. Ini ada yang tanya nih di chat box ya. Kenapa selalu pakai do? Gitu. Itu kita bahas di pertemuan kelima ya. Nah, jadi nanti ada materinya sendiri. Kenapa harus pakai do? Kenapa kok bukan pakai are? Itu pertemuan kelima kita bahas secara detail. Pokoknya yang penting diikutin aja. Nanti kita pasti sampai ke materi yang teman-teman masih bingung. That's it. Oke? Step by step ya, satu per satu. Silakan teman-teman, yuk siapa lagi? Silakan boleh. Please. Dinyalain aja ya suaranya. Saya. Oke, silakan. Bro atau sis, silakan. Hello everyone. Hello. My name's Hasanul Basri. I'm from Lombok. I live in Pangenjek village. I'm okay. 27 years old. I am married. I have a son. And my job is I am employee. Betul ke? Yes, yes, right. Benar, bro. Oke. Okay. Oh, ini praktek ya, langsung praktek ya. Oke, okay. Once more, sekali lagi ya, teman-teman. Sekarang kita masih diskusi ya untuk prakteknya setelah ini. Oke? Okay? Jadi ada tiga part, tiga bagian selama kita kelas. Yang pertama adalah explanation atau penjelasan dari saya kayak tadi. Yang kedua adalah discussion atau diskusi. Kita diskusi barangkali teman-teman masih, ah, tadi saya bingung bro di bagian itu gitu ya. Nah, dan yang ketiga kalau aduh, sudah udah angkat. Baru kita kita praktek. Oke? Okay? Ya, silakan satu lagi atau dua lagi silakan teman-teman setelah itu kita praktek ya. Come on. Boleh saya bertanya, bro? Boleh, boleh Sister Iis ya. Boleh silakan. Ya. Saya mau bertanya, apakah ada pembatas apa yang kita ucapkan itu? Misalnya kan kalau dalam bahasa, kebetulan saya kan misalnya Sunda, misalnya gitu kan ada cara berbicara dengan anak-anak, cara berbicara dengan orang dewasa. Nah, apakah conversation in English itu ada pembatasnya seperti itu? Maksudnya ada batasan-batasannya, ada kata-kata khusus seperti itu? Terima kasih. Oke, okay, yes, biasanya ada ya, biasanya ada. Dalam bahasa Inggris tuh ada versi sopannya juga gitu. Contohnya ya,
kata can sama could itu sama-sama berarti bisa. Nah, tapi could itu lebih sopan, gitu ya. Jadi I, misalnya, can you help me? Bisakah kamu membantuku? Atau could you help me? Bisakah kamu membantuku? Itu lebih sopan yang could, gitu. Jadi ada ya beberapa kata yang sama tapi beda secara fungsi. Jadi lebih sopan, gitu. Itu pasti ada. Tapi mungkin itu next ya, sisternya. Nanti kita akan menemukan banyak sekali ya teman-teman di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apa yang saya lihat di chat ini banyak sekali pertanyaan yang luar biasa ya, pertanyaan yang berhubungan dengan materi luas gitu ya, secara luas, dan ada yang lebih spesifik. Nanti kita bahas ya di materi-materi selanjutnya. Oke? Saya mau nanya, bro. Ya, oke, silakan sister. Tadi kan tadi tahap perkenalan, nggak sedikit pun saya temukan jawabannya nanya kabar. Misal biasanya kan I'm fine gitu ya kan, saya kan baru daftar nih. I'm fine atau I'm not so bad, tapi satu pun nggak ada saya lihat. Okay, yes, right. Benar sekali ya. Bisa nggak sih kita pakai jawaban I am fine gitu ya? Bisa banget. Nah, tapi I am fine itu sangat amat biasa ya. Jadi itu yang paling biasa kita dengar, yaitu biasanya template ya. Kalau di sekolah itu kan how are you? I am fine gitu. Nah, tapi di sini teman-teman biar belajar lebih banyak lagi ya, bukan cuman I am fine. Nah, tapi bisa pakai I am great, I am very well, never seen better days, I feel awesome, dan lain-lain. Sebenarnya banyak banget ya bisa pakai I am amazing, I am wonderful, I am good. Banyak ya teman-teman, tapi sekali lagi step by step, satu-satu dulu. Nanti ke depannya pasti banyak banyak sekali teman-teman akan dapat ya. So please be calm, enjoy satu persatu. Ya, tapi benar, I am fine itu Oke, sudah. mau nanya. Yes. Oke. Ya, Halo, mau nanya jelas-jelas dulu. ya. Silakan bro, terakhir ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa kontak saya pribadi, karena nanti setelah ini kita praktek ya, biar waktunya cukup teman-teman. Silakan bro, jelas terakhir Ya. jawabannya. Yes. Saya mau nanya untuk ini. Kenalkan dulu. My name is Yeah. Sugeng from Pontianak. Oke, saya mau menanyakan untuk pekerjaan. Apakah bisa dengan pertanyaan seperti ini? What do you occupation langsung? Tadi kan tidak ya, tidak seperti itu ya. What do you for life? Oh, okay. What do you do for living, buddy, ya? For living ya. Kalau saya misalnya pertanyakan langsung, what do you occupation? Bisa seperti itu. Langsung pekerjaannya apa gitu? Kamu pekerjaannya apa gitu? Okay, bukan where, pakainya what. What What? is? Ya, Nah, what do boleh. you occupation ya? Ya, bukan what do you, tapi what is your occupation? Oh, What is? Nah. what is occupation gitu ya? Oke, okay, ya. What Okay, is your thank you. occupation? Atau what is your job? Itu boleh ya, bro ya? Okay. What is your Boleh. job ya? Yes, right. Okay, Oke. thank you. Okay. Oke, okay, Rolka. Sebenarnya banyak sekali teman-teman ya, pakai kalimat lain itu banyak sekali. Tapi ada beberapa di sini yang mungkin berbeda. Jadi biar teman-teman, oh ternyata bisa ya pakai kalimat ini juga. Nah, jadi biar banyak ya kosakata atau kalimat yang teman-teman dapatkan ya di kelas ini. Oke? Okay? Kenapa sih kok saya bilang sabar step by step ya? Sebenarnya saya suka banget ya kalau andai andai ya waktu kita ini lebih banyak, pasti saya jawab ya satu per satu. Tapi waktu kita cuma 1 jam ya, just 1 hour everybody. Jadi biar saya pengennya teman-teman praktek juga ya, karena bahasa itu tentang praktek teman-teman, bukan hafalan tapi praktek ya, this one. Oke, silakan sekarang saya ingin teman-teman perkenalan ya, silakan seperti ini nih, ini contoh aja ya. Hi partners, biasa ya di speaking partner itu kita menyapa orang lain dengan partners, artinya teman gitu ya. Hi teman, hi teman-teman, hi partners, my name is, namaku adalah. Silakan diisi nama lengkapnya masing-masing. Ditulis boleh, bro. Boleh. Ya, langsung boleh, boleh. Bebas ya. My family address me. Jadi keluargaku memanggilku. Gitu ya.
Silakan diisi nama panggilan. I am from, aku berasal dari. Silakan diisi asal daerahnya dari mana. Dilahir di mana gitu ya. And now I live in, dan sekarang aku tinggal di. Sekarang tinggalnya di mana? Bro, saya dari Bandung, tinggal di Bandung. Gimana? Ya nggak apa-apa, berarti I am from Bandung and I live in Bandung. Saya tinggal di Bandung juga. Kemudian, I spend my leisure time by, aku menghabiskan waktu luangku dengan. Nah, ini diisi hobinya masing-masing ya. Oke, kayak tadi ya, cooking atau studying ya tadi ya. Atau mungkin teman-teman punya hobi yang beda dari yang tadi, it's okay. And I am also a or an, dan saya juga seorang. Silakan diisi profesinya masing-masing. Oke. Kemudian diisi impiannya pengen pengen apa sih gitu ya? Pengen jadi apa atau pengen ngapain gitu? My big dream is, impianku adalah. Silakan diisi ya. Dan yang terakhir, ya ada penutup ya. Glad to know you, all my partners. Senang mengenalmu, semua teman-temanku. Oke. Siapa yang mau perkenalan? Silakan diangkat tangannya, dinyalakan kameranya ya. Saya pengen kenal dan lihat ya siapa yang sedang berbicara. Oke. Saya tunjuk yang angkat tangan dan open cam ya, menyalakan kamera. Silakan Sister Anggi ya, saya ke Sis Anggi coba, yang namanya Sis Anggi. Halo. Halo bro. Oke, Sis Anggi boleh perkenalan? Can you introduce yourself please? Okay, thanks for the chance given to me. Well, hello everyone. Hello. My name is Anggi Saputri. You can call me Anggi. I am from South Sulawesi, especially Pinang. And now I live in Parepare. I spend my leisure time by reading a book, and now I am a teacher now, and my big dream is go to abroad to study and good to know you all, my partner. Glad to know you. Glad to know you, Sis Anggi ya, from Pinrang ya. Pinrang, oke. Okay. Banyak sekali di sini teman-teman yang ada dari Kampung Inggris Pare Kediri dari Pinrang ya. Pinrang, Sopeng, Jeneponto, mana lagi tuh ya. Nah, so many everybody. Oke, okay. Thank you. Nice to know you, Sis Anggi. Good. And the next, saya ke bro ya. Bro Rio Pratama, coba ada nggak nih? Hello bro, good evening. Halo bro. Oke. Okay. Oh iya, sebentar-sebentar buat teman-teman. Mungkin saya tunjuk satu-satu dulu ya. Jadi silakan yang belum saya tunjuk, jangan dinyalakan suaranya dulu biar nggak tabrakan ya. Oke. Okay. Coba bro Rio Pratama, please. Halo bro. Okay, bro, please. Hello everyone. My name is Muhammad Rio Pratama. My family address me Rio. I'm from Palembang and now I live in Palembang. I spend my leisure time by playing video game. And I am also a student. My big dream is okay. Okay, lemar. Okay. What is your dream? Okay, it's okay. You can skip. Boleh. Great to know all my partners. Glad to know you too. Thank you, bro. That's nice. It's good from you, ya. Okay, ada koreksian tapi saya sampaikan nanti ya, teman-teman. Okay. Sebentar sekali lagi ya, yang belum saya tunjuk mungkin boleh di mute dulu ya, biar suaranya tidak tabrakan. That's it. And the next, saya kembali ke sister lagi ya. Sebentar nih, suaranya dari siapa ya, bro atau sis mana nih? Okay. Moment. Sebentar ya teman-teman ya, saya izin mute dulu. Oke. Okay. Bro Miftah ada? Hello bro, good evening. Okay, hello everyone. Okay, can you introduce yourself?
Okay, thank you so much for. Okay, my name is Miftah Wangsada Nurja, but my family address me Miftah. I am from Bandung, and now I live in Cianjur. I spend my leisure time by watching television, watching YouTube, listening, reading, and I'm also a lecturer. My big dream is I want to be an international lecturer. Great to know you all, my friends. Thank you so much. Amazing. Thank you, bro, Mista. Ya, you are a lecturer okay, here, welcome. Seorang dosen ya. That's nice. Good. Okay, the next, Sis Rose, silahkan. Hello. Good evening. Sorry, sister, masih di mute. Diklik dulu, boleh suaranya. Nah, hello. Halo. Okay, can you introduce yourself, please? Okay. Hi, partner. My name is Rose. I'm come from Bandung. I live in Subang now. I'm a wife house. I have a lot of a big dream. Thank you. Okay, good. Thank you, Sis Rose. Bilangnya housewife ya, yeah. Bukan wife house tapi housewife. Okay, ibu rumah tangga. Thank you, good. Bro Muhammad Ulil Azmi, silakan bro. Thank you, brother. Okay. Yes. Hi, partners. My name is Ulil Azmi. My family address me Ulil. I am from Semarang. And now I live in Semarang also. I spend my leisure time by study English. And I am also a student in the university in Semarang. My big dream is lecture. Okay. Good to you all, my partner. Okay, good bro. Thank you. UNES ya bro ya? In UNES? Semarang oh, University. No. Oh no, yeah. No. Oh, I see. Okay, okay, I see. Okay, okay. Thank you, bro. Thank you so much. Okay, Sis Fitri Nur Samsia. Hello, sister. Hello, bro. Okay, can you introduce yourself, please? Okay. Hi, partner. My name is Fitri Nur Samsia. My family address me Fitri. I'm from Cianjur, West Java. And now I live in Cianjur. My leisure time by singing and writing. And I am also a teacher, math teacher. And my big dream is can speak English fluently. Okay. Yeah, glad to know you all, my partner. Thank you. Glad to know you too, glad sister. To know. Thank you, Sis Fitri. Thank you so much. Good from you. And then, bro, Otong Nana, ya. Hello, bro. Good evening. Okay, thanks very much. Hi, partner. My name is Otong Nana. My family address me Otong. I'm from Majalengka, West Java. And now, in life in Majalengka, I spend my leisure time by farming. And I'm also a teacher in student apa ya SMP itu apa tuh? Yes, a junior high school. A junior high school. My big dream is want to lecture. Glad to know you all my partners. Thanks very much. Okay, thank you bro Atong. Thank you so much. Ya. Yeah. Okay, kenapa sih teman-teman saya panggilnya bro? Kenapa saya panggilnya sis gitu ya? Okay. Karena apa? Karena kita langsung dari Kampung Inggris Pare Kediri ya. Teman-teman ada yang pernah tahu atau pernah tinggal mungkin di Kampung Inggris Pare Kediri? Yes or no? Tahu. Tahu ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, saya tinggal di Kampung Inggris dan ngajar di Kampung Inggris 7 tahun ya, teman-teman ya. Jadi di sini anak-anak itu kalau manggilnya bro, kalau ke laki-laki ya, kalau ke yang perempuan sister atau sis. Nah, jadi saya pengen menerapkan apa yang ada di sini di kelas online kita. Jadi kita biar terbiasa ya, panggilnya nggak ada, aduh gimana nih, panggilnya mister gitu. Jadi serba nggak enak, bro aja ya, it's okay, no problem.
For your information, bahkan bule itu kalau manggil ibunya ya, nah itu biasanya langsung pakai namanya ya. Misalnya namanya Kathy gitu. Nah, oke, okay, Kathy likes cooking. Jadi bukan ibuku suka masak, tapi langsung ya, Kathy likes cooking. Padahal Kathy itu ibunya gitu. Nah, itu culture ya. Jadi budaya, teman-teman. Jadi biasa seperti itu. Oke. Okay? Jadi mulai hari ini saya panggil ada bro, ada sis ya. Teman-teman juga panggil saya bro aja. It's okay, no problem everybody. Thank you. Mungkin beberapa yang saya tunjuk ya untuk hari ini. Untuk selanjutnya gimana nih? Apakah nanti yang praktek hanya 1, 2, 3 saja? Tidak ya, of course. Enggak. Saya punya cara di mana nanti teman-teman akan praktek ya. Jadi saya akan bagi ke beberapa grup. Gitu ya, misalnya sekarang ada berapa nih ya, lebih dari 100 ya partisipan. Saya akan bagi satu grup. Di grup 1 nanti ada 5 orang, di grup 2 ada 5 orang, grup 3 5 orang. Jadi biar teman-teman yang pertama saling kenal, yang kedua bisa praktek bersamaan. That's it. Tapi itu nanti ya, tidak di pertemuan pertama. Oke? Okay? Yang penting diikutin aja kelas kita, teman-teman. Oke. Okay. Thank you all. Dan untuk perkenalan, apakah teman-teman nggak praktek sama sekali, silakan dipraktekkan sendiri dulu. Bisa jadi besok ketika saya bagi ke beberapa grup, ya teman-teman akan praktek perkenalan dulu sama teman-teman yang lain. Oke, jadi silakan dilatih dulu teman-teman. Dan ketika besok atau kemudian hari saya pengen teman-teman praktek, sudah siap ya dengan perkenalan masing-masing. Sekarang saya kasih feedback atau koreksian ya, tentang kosakata atau kesalahan struktur kalimat atau cara baca ya. Tadi ya teman-teman ada beberapa yang saya garis bawahi. Yang pertama kalau teman-teman mau bilang ibu rumah tangga itu bukan wife house tapi housewife. Ketika bilang siswa, saya masih siswa gitu, atau mahasiswa, itu bukan student ya, tapi student, student, that's it. Dan kemudian kalau saya tinggal, itu tadi kan ada and now I live in, bacanya live ya teman-teman, bukan live tapi live. Jadi kalau live itu artinya tinggal ya, tapi kalau live, live itu artinya hidup ya. Oke, okay. Oh, tapi gimana nih bro? Itu bedanya gimana? Nah, itu sekali lagi sambil jalan ya. Kenapa sih kok seperti itu bro? Karena saya juga pernah kursus teman-teman. Saya pernah kursus dan kesalahan terbesar saya adalah saya langsung mikir kenceng banget gitu. Itu kenapa kok bisa seperti itu ya? Ini gini 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 gini. Nah, jadi akhirnya kita pusing sendiri. Gitu. Tapi kalau sambil jalan, teman-teman pasti akan dapat poinnya. Oke? Okay? I think that's it. Mungkin itu ya untuk teman-teman hari ini. Banyak sekali fasilitas dari speaking partner yang teman-teman akan dapat ya di kursusan ini. Selain kelas Zoom satu kelas, sorry satu jam, sorry. Kemudian teman-teman juga dapat modul, bisa di download ya di deskripsi grup. Untuk rekaman ini, rekaman video sekarang, saya kirimkan kurang lebih maksimal ya satu jam dari sekarang ya. Itu teman-teman silakan ditunggu di grup, nanti saya kirimkan materi hari ini introduction, kemudian nanti silakan diklik linknya dan boleh di download ya video rekamannya. Kenapa? Karena hanya bisa diakses 2 hari saja. Kalau sudah di download kan enak ya, nanti sewaktu-waktu bisa diputar ulang kembali oleh teman-teman. Oke, satu informasi lagi, materi kita nyambung ya satu sama lain. Jadi barangkali nanti teman-teman nggak ikut kelas, mungkin ada acara atau jaringannya mungkin bermasalah sebentar, beberapa detik gitu. Kalau bisa di-download ya video rekamannya, karena jujur materi kita nyambung ya, pertemuan ke satu, ke kedua, dua, ke lima, lima, sepuluh, itu masih nyambung semuanya. Jadi kalau teman-teman miss di satu pertemuan, bisa bingung setelahnya ya, silakan nanti di-download aja rekamannya. Oke? Okay? I think that's it. Dan ini adalah materi kita besok, teman-teman. Kita besok akan belajar tentang hobis atau hobi ya. Oke? Okay? Tadi kita singgung sedikit tentang hobi, tapi besok kita pelajari secara detail.
ini quotes kita hari ini. No, sorry. Your network is your network. Your network is your network. Jaringanmu adalah kekayaan bersihmu. Jadi mulai hari ini, I know you know me. We are not only friends, but we are family. Gitu ya. Jadi semakin banyak kenalan kita kan semakin kaya kita gitu ya. Oke. Thank you for joining today. Terima kasih banyak teman-teman sudah ikut kelas hari ini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Linknya sama, ada di deskripsi grup. Silakan nanti dicek. See you tomorrow, everyone. Good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Thank night. You. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Thank you for today. Thank you. God bless. See you later. I love you. Halo, selamat malam. Kenal. Thank you. Bye. Good night. See you. See you.